Berikut ini cara mengaktifkan mode game di Xiaomi. Jadi kalau di Xiaomi bisa dipraktikkan di Redmi kemudian Poco Phone, itu sama saja. Jadi mode game di Xiaomi itu banyak sekali fitur, salah satunya performa, mempercepatkan game dan lain-lain. Jadi untuk itu kalau kalian ingin mengaktifkan berikut ini. Jadi untuk mengakses yang namanya mode game itu bisa kalian lihat di bagian keamanan, menu keamanan. Itu ada yang namanya game turbo di sini. Ada game turbo dari sini juga bisa. Nah, menambah permainan. Kemudian dari setting atau setelan, pilih setelan ini. Itu juga bisa. Gulir ke bawah cari yang namanya fitur spesial yang ini. Kemudian di fitur spesial pilih game turbo. Jadi kalau tidak ada game bisa tambahkan di sini. Tidak hanya game tapi aplikasi juga bisa. Saya contohkan di aplikasi saja karena tidak ada game. Jadi untuk mengaktifkan beberapa fitur di sini di icon yang ada di sudut kanan atas. Kemudian ini untuk mengaktifkan game turbonya di sini. Kemudian untuk mode performa itu akan muncul ketika game turbo diaktif. Jadi seperti ini, ada mode performa. Nah ini ada untuk meningkatkan audio, meningkatkan prioritas bandwidth, dan sensitivitas. Jadi mode performa itu ada sensitivitasnya. Jadi kalau kalian ingin suaranya lebih jelas, sentuhan lebih responsif, kemudian memberikan lebih banyak bandwidth untuk permainan yang berjalan di latar belakang. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan kalian coba sendiri, semoga bermanfaat.